Halo semua, perkenalkan nama gue Renaldi dari Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2018. Hari ini sini gue bersama teman gue Gio. Hai, nama gue Gio, hai 2018. Dan Yoel. Hai, nama gue Yoel, hai 2018. Kita bertiga bakal bikin video tentang Laut Cina Selatan. So, keep enjoy and watching this video. Stay tuned. Nama saya Jason Nathanael, saya dari Teknik Kimia 2018. Chika, HI 2015. Prosper Krisaporus Nosa dari Jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2018. Sabet, gue jurusan Administrasi Publik tahun 2018. Nama gue Ansel, jurusan HI Angkatan 2018. Nama gue Felix Jaya, dari Teknik Sipil Angkatan 2018. Tau? Tidak. Ya. Gue sendiri kurang tahu. Saya memilih damai. Perang. Bagusnya sih saya dengan damai. Tapi gua memilih damai. Perang. Lebih baik dengan damai sih. Nah, soalnya sekarang aja kan belum selesai nih isunya, tapi udah banyak tensi-tensi konflik. Nah, kalau misalnya dengan perang, pasti kerusakan yang ditimbulkan itu besar banget. Sedangkan kalau cara damai kan nggak ada orang-orang yang terluka, nggak ada kerusakan apapun. Nah, perang itu banyak ruginya dan tidak ada untungnya. Perang karena nggak semua permasalahan tuh bisa diselesaikan secara damai, dan ada beberapa juga permasalahan yang harus menggunakan kekerasan fisik. Nah, kalau nggak salah juga masalah ini udah lama. Jadi ya karena ini masalah lama ya mungkin kita juga nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Makanya kita Karena kalau misalkan perang, ini menurut saya, soalnya dia kayaknya bakal ganggu perekonomian negara, jadi bakal rusak tuh. Karena alasannya, China sendiri sudah pasang senjata, ya pasti USA akan bertindak dong. Soalnya kalau kita sebenarnya sudah ketahui, secara fakta China itu sudah membangun pulau-pulau reklamasi, pulau-pulau buatan yang juga ditanami dengan pangkalan militer dan rudal balistik. Nah, kalau sudah mulai defense mechanism seperti itu, pasti Amerika akan mulai bergerak dong. Amerika pasti nggak akan tinggal diam. Trump akan melakukan apapun sebagai seorang businessman. Antara dia mau bergabung dengan antara dia mau mengajak Xi Jinping untuk bergabung dengan bisnisnya, atau dia akan menghancurkan Xi Jinping. Karena saya sendiri cinta perdamaian. Yo. Jadi semua pada tahu nggak sih terjadi apa di kasus Laut Cina Selatan? Mendingan kita dengar dari expertnya aja yuk. Secara garis besar, hubungan internasional itu adalah bagian dari ilmu sosial. Jadi kalau ilmu sosial itu ada antropologi. Antropologi itu mempelajari sisi manusia. Sedangkan ekonomi, dia mempelajari ekonomi kan. Anda kan tahu semua. Sosiologi mempelajari hubungan antar manusia dengan manusia yang lain ya. Ya itu kan, itu. Nah. Hukum juga mempelajari aturan yang berlaku dalam hubungan antar manusia itu. Sedangkan HI adalah apa aspek, salah satu aspek yaitu aspek hubungan yang lintas batas negara. Hubungan manusia lintas batas negara. Saya kira karena itu adalah sebuah ilmu yang didesain untuk memberikan dasar-dasar bagaimana kita menentukan strategi dalam berhubungan dengan manusia atau negara lain dalam konteks lintas batas itu tadi. Secara umum, HI sendiri kan lebih mengenai cara kita mengetahui pola pikir dari setiap kejadian yang ada di HI itu sendiri. Ketika kita belajar HI, kita tahu nih kira-kira apa sih stance orang ini, kenapa dia bisa timbul stand seperti itu. Makanya hal tersebut penting buat kita anak-anak HI untuk meningkatkan kembali awareness kita dan juga meningkatkan rasa kritis kita sebagai mahasiswa. Ya itu karena sekali lagi sekarang makin panas kan dengan klaim yang dilakukan oleh China. Dan klaim itu didukung oleh sejumlah pembangunan apa namanya pulau buatan. Itu. Diplomasi ya, cuman sekarang buatlah Laut Cina Selatan itu sebagai sebuah public goods, jadi sebuah milik bersama untuk kepentingan bersama dan diselesaikan secara bersama, jadi bukan diselesaikan secara berpikir realis oleh satu pihak.
sebetulnya sekarang secara de facto kan yang menang Cina. Dia sudah menguasai secara de facto kan. Itu kan itu penting de facto. Tapi secara hukum internasional dia salah loh. Tadi saya udah ngomong kan, dia membangun klaim atas dasar historical rights, traditional rights. Kemudian dia membangun apa namanya mengklaim berdasarkan wilayah yang dia kuasai. Itu semua salah secara hukum internasional. Jadi kalau penyelesaian paling dekat ya sekali lagi harus rundingan, negosiasi. Nah, sekarang semua udah paham kan tentang Laut Cina Selatan? Iya, jadi kita kalau ada suatu masalah, gak harus selesai dengan perang. Tapi ada cara lain, yaitu lewat damai atau diplomasi. So, don't forget to like and share this video. Semoga videonya bisa bermanfaat. Hai Unpar 2018! 2018.